Mencintai seseorang itu tidak semestinya hubungan kita akan berakhir dengannya. Jadi sayangilah hati kita, lindungilah diri kita daripada terus disakiti. Kerana cinta tidak semestinya menjanjikan kebahagiaan. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Izrin Azminda dalam Mahligai Cinta. Episod kali ini kita mulakan dengan paparan perkahwinan aktris jelita kita dari drama adaptasi novel Teman Lelaki Upahan. Siapa lagi kalau bukan Elizad Muhammad Sharifuddin dan juga jejaka pilihan hatinya Syamsul Bahrin Rahman. Pasangan merpati dua sejoli ini memilih kampung pengantin setapak Kuala Lumpur sebagai lokasi bagi meraihkan hari bersejarah mereka. Sama-sama kita saksikan. Elizad Muhammad Sharifuddin, 31 tahun, mesra dengan panggilan Elizad, nama yang sudah tidak asing lagi dalam industri lakonan tempatan dan sering diperkatakan kerana keberkesanan dalam membawa sesuatu watak yang diberi. Kini Elizad hangat dengan watak Kira Lydia dalam drama bersiri adaptasi novel Teman Lelaki Upahan. Akhirnya telah melangsungkan majlis perkahwinannya bersama jejaka pilihan hatinya Syamsul Bahrin Rahman, 43 tahun, sebagai suami tercinta. Majlis akad nikah yang telah berlangsung 11 Januari lalu diwalikan oleh bapa pengantin perempuan sendiri di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Detik perkenalan selama setahun antara Elizad dan Syamsul yang pada mulanya diperkenalkan oleh abang Elizad sendiri akhirnya berputik bibit cinta di hati. Seterusnya, keduanya mengambil keputusan untuk bertemu keluarga. Lantaran itu, cerita cinta mereka diikat dengan bahtera perkahwinan yang suci. Saya ucapkan selamat pengantin baru. Semoga bahagia sehingga anak cucu kekal bahagia buat selama-lamanya. Kata-kata nasihat saya bagi anak anda saya, kenalah bersabar. Ini adalah pengalaman baru lah. Masuk di dalam pengalaman baru. Jadi saya harap bersabar dan kuatkan iman lah. Selamat pengantin baru, Ijad and pasangannya Syamsul. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Hope forever happy and dapat anak yang banyak-banyak. Gemerlapan malam resepsi bagaikan Cinderella. Elizad tampil anggun dan Syamsul tampil segak. Tatkala berjalan seiringan, simbahan warna putih dan bunga segar serta pencahayaan elemen mewah menghiasi pelamin indah, mengundang perasaan kagum dan mempersonakan setiap hadirin yang hadir bagi memeriahkan majlis. Malah rakan-rakan artis turut hadir bersama-sama dengan sanak saudara. Majlis yang berlangsung di The Sacred Garden, Kampung Pengantin Kuala Lumpur ini kelihatan kemas dan teratur dengan hiasan bunga-bunga mekar yang disusun rapi, aksesori yang membuatkan tampak elegan. Di malam hari terang senegeri, bulan purnama di hujung Julai, majlis gahari bertambah seri menyambut kedatangan kedua mempelai. Selamat pengantin baru kepada Syamsul dan juga Elizad. Semoga diberkati selalu dalam melayari bahtera rumah tangga. Saya sebenarnya sangat terharu bila dia dah mendirikan rumah tangga. Saya sangat happy sebab pernah dulu dia cakap dengan saya, "Babe, kau nak kahwin? Aku nak kahwin juga. Carikanlah aku siapa-siapa." Dia cakap macam tu. So, saya cakap dengan dia, "Tak apa, Ijad. Nanti one day ada jodoh kau adalah." Saya cakap kan, tak lama lah tu. So, alhamdulillah sekarang ni bertemu dengan jodoh dia. Jadi, saya pun sangat happy untuk dia. Kami berkenalan dalam 2012. Diperkenalkan oleh Abang Ijad. Kawan saya, kawan baik saya.
Daripada situ, daripada situlah kami perkenalan. Kami serious and jumpa my dad. So alhamdulillah my dad terima for me. So, di saat waktu arwah my mum pergi and I tak punya ramai kawan, Cik Samsul Baharin ada dalam hidup I. And dia banyak support I, bimbing I, and alhamdulillah I akan sentiasa ingat jasa baik suami saya kepada saya. Dia ni seorang yang periang dan dia seorang yang romantis dan dia ni ada perangai gila-gila sikit. Kepada suami tercinta, andai kata kalau I ada kekurangan, you bimbing I, bentuk I dan sabar dengan setiap karinah I, insyaAllah I akan jadi yang terbaik untuk you. Dunia akhirat hingga syurga. You yang terbaik hadir dalam hidup I dan I bersyukur dengan I bersyukur dan kalau ada kekurangan pada diri I harap you sabar dan semoga hubungan ini kekal bahagia hingga ke jannah. Kami di Mahligai Cinta mengucapkan selamat melayari bahtera perkahwinan ke hujung nyawa dan moga dikurniakan cahaya mata yang cantik dan comel-comel. Cinta umpama cahaya yang sentiasa menyinari kehidupan. Cinta akan menjadi suram jika orang yang kita cintai tidak sama-sama turut menikmatinya. Mahligai Cinta kembali selepas ini. Meriah sungguh majlis perkahwinan Elizad dan juga Syamsul itu tadi. Ditambah pula dengan kehadiran rakan artis dan restu kedua ibu bapa. Tahniah Izzy ucapkan. Seterusnya kita ke paparan perkahwinan milik gadis jelita ini, Fatimah Zubaidah dan juga jejaka pilihan hatinya Muhammad Syahril. Pasangan merpati dua sejoli ini telah memilih Dewan Jubli Selangor Shah Alam sebagai lokasi bagi meraikan hari bersejarah mereka yang bertemakan tradisional. Sama-sama kita saksikan. Mengabadikan konsep moden dan ringkas pada hari bersejarah menjadi pilihan pasangan romantis Fatimah Zubaidah Datuk Haji Muhammad Zabidi, 26 tahun, seorang pramugari dengan jejaka pilihannya Muhammad Syahril Serman, 29 tahun, seorang jurutera. Sudah suratan jodohnya, percintaan selama setahun tujuh bulan yang terjalin antara merpati dua sejoli ini akhirnya membawa ke jenjang pelamin. Dia lama saya tu mula-mula direct dekat zoo sendiri. Maksudnya tak go through parents ke apa, tak lah. Benda ni macam orang kata macam Mak Saleh lah, proposal macam tu kan. Waktu first macam Zoo rapat-rapat dengan dia tu, Zoo ada bagi tahu kat parents. Zoo macam I think he is the one. Tapi mak ayah Zoo macam dia tak nak layan. Dia macam diam, dia macam yelah tu, this is the right one macam tu tau. Tapi sebab dia personally jumpa ayah and cakap sendiri nak kahwin dengan Zoo, so Zoo rasa ayah take it seriously and ayah pun rasa this is the one lah. Tengok dia punya perangai semua. So and dari situlah macam we follow up with tunang, nikah semua macam tu. Laman kayangan Seksyen 7 Shah Alam menjadi saksi detik indah saat mereka diijab kabul. Fatimah Zubaidah menerima mas kahwin RM1,860 beserta hantaran 9 berbalas 11 dulang. Dengan sekali lafaz ijab, Fatimah sah bergelar Surihati Syahril. Saya terima nikah Fatimah Zubaidah binti Muhammad Zabidi dengan mas kahwinnya RM1,860 tunai. Alhamdulillah. Bagi Fatimah Zubaidah, sikap Syahril yang bercakap lembut, suka menolong orang yang di dalam kesusahan dan menghormati orang tua, antara ciri-ciri yang membuat hatinya terpaut kepada jejaka tampan ini. Sebenarnya antara banyak-banyak perempuan yang saya pernah kenal, Zoo ni antara yang perfect bagi saya. Aku hadir dan temani.
pertama yang Zu suka dia lembut. Yang main point dia, Zu tengok dia first, memang dia hormat parents dia. Dia tak tinggal solat lah, yang tu yang Zu tahu. So Zu rasa dalam banyak-banyak yang Zu jumpa, memang dia adalah yang terbaik di mata Zu. Berkonsepkan tradisional, pasangan sama cantik sama padan ini diraikan di Dewan Jubli Selangor, hasil garapan perancang dekorasi terkenal Airy Element Elegant Bridal. Pasangan sejoli ini yang mengikat tali pertunangan pada 27 Disember 2014 lalu anggun dengan persalinan Linda Ketua. Suasana dewan yang romantis dan elegan membuatkan hadirin dapat menikmati suasana malam yang indah tatkala meraikan hari bahagia kedua mempelai. Pasangan romantis ini memilih negara empat musim sebagai destinasi berbulan madu. Cinta itu sememangnya indah walaupun kadangkala ia pahit. Malika Cinta kembali selepas ini. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itulah ungkapan yang sesuai diungkapkan buat pasangan sama cantik sama padan ini. Anak kepada pendakwah terkenal Dato' Ustazah Siti Nurbayah dan juga Ustaz Wan Akashah, iaitu Wan Nur Nadiyatul Husna Wan Akashah dan juga jejaka pilihan hatinya Rohazrin Asri. Pasangan ini telah memilih Dewan Ma'id Sedang Selangor sebagai tempat bagi meraikan hari bahagia mereka. Sama-sama kita saksikan. Menyingkap cerita cinta Wan Nur Nadiyatul Husna Wan Akashah dengan jejaka tampan Rohazrin Asri Muhammad Rashid berlaku tanpa diduga. Bermula dengan hanya sebagai pekerja dan pelanggan di sebuah butik beg tangan terkemuka. Rohazrin Asri atau lebih dikenali sebagai Asri, 25 tahun, mencuba untuk menyunting bunga di taman yang pada mulanya hanyalah sekadar gurauan, akhirnya disahut dengan jawapan positif dari ibunda tercinta. Wan Nur Nadiyatul Husna, 27 tahun, adalah puteri kesayangan kepada pendakwah tersohor, iaitu pasangan pengacara Semanis Kurma TV9, Dato' Siti Nurbayah Mahmud dan Ustaz Wan Akashah Wan Abdul Hamid. Saya terima nikah Wan Nur Nadiyatul Husna binti Wan Akashah dengan mas kawinnya, Ayatul Kursi, senaskah Al-Quran dan seutas gelang tangan emas tunai. Dengan sekali lafaz sahaja, Husna sah menjadi suri hidup Asri. Pasangan ini dinikahkan sendiri oleh bapa Husna dengan hanya iringan Ayatul Kursi sebagai mas kahwin beserta senaskah Al-Quran dan seutas rantai emas sebagai hadiah dari Asri. Saya syukur kepada Allah SWT kerana saya telah sah menjadi suami kepada Wan Nur Nadiyatul Husna. Perasaan saya terlampau bahagia. Mungkin ada khidmat semua ini. Doakan kebahagiaan kami insyaAllah. Saya pun bersyukur kepada Allah kerana semua yang kita rancang semua berjalan dengan lancar. Dan saya bahagia, seronok, semua adalah. Saya seorang yang caring. Wanita yang saya jumpa paling positif saya pernah jumpa. Segala benda yang dia masuk ke dia akan bertanya dulu sebelum dia membuat satu construction. Dia baiklah kirinya. Itu je. Saya mencintai Husna ikhlas kerana Allah SWT. Dan saya berjanji insyaAllah kalau panjang umur, sehidup semati dengan Husna. Kalau boleh mati bersama insyaAllah. Selagi dia kandung badan, saya akan terus menyayangi dia hingga ke syurga insyaAllah.
kisah percintaan ni semuanya diatur oleh semua diatur oleh Allah, tapi jodoh mak dan ayah yang tentukan semua. Kiranya berkat doa mak dan ayah, akhirnya kami disatukan bersama. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini adalah hari yang sangat bermakna dalam kehidupan ustazah dengan ustaz. Hari yang kami tunggu-tunggukan. Tahniah ustazah ucapkan kepada anak anda tercinta, anak anda tersayang, Ustazah Wan Nur Nadiatul Husna binti Wan Akasha, kerana hari ini telah selamat diijab kabulkan sebagai suami isteri. Tahniah juga kepada anak anda Asri Rashid. Ustazah doakan semoga anak anda Husna menjadi isteri yang soleha. Garapan alunan layar di angkasa menimbulkan aura selembut sentuhan tatkala para tetamu melangkah masuk ke gerbang fantasi cinta Husna dan Asri. Singgasana cinta indah dirias majlis berkonsepkan floral arabica, uniknya dizahirkan dari inspirasi elemen ukhuwah Islamiah dengan pesona bunga pastel serimbun semanis cinta hasil sentuhan butik Planet Pengantin. Seiring dengan pemilihan rona ungu adalah kegemaran ibunda tercinta. Kesempurnaan majlis diserikan dengan kehadiran tetamu jemputan yang terdiri daripada rakan-rakan pendakwah, rakan artis dan sanak saudara. Rakan-rakan artis juga turut menghiburkan para tetamu dengan dendangan lagu-lagu nasyid yang begitu syahdu. Lebih istimewa lagi apabila majlis ini diserikan dengan tazkirah semanis cinta oleh ibu bapa pengantin perempuan dengan pengisian yang penuh ilmu dan mencuit hati. Jeling-jeling pengantin baru sambil senyum nampak berseri. Kedatangan tuan-puan kami terharu. Semoga majlis diberkati selalu. Kami nak ucapkan selamat pengantin baru kepada pasangan mempelai Husna dan juga Asri. Semoga berkekalan dan selamat melayari bahtera perkahwinan. Malikai Cinta mendoakan perkahwinan remaja ini bahagia selamanya. Berseri sungguh ketiga-tiga pasangan mempelai yang kami paparkan tadi. Diharap mereka berbahagia sehingga ke jannah, insya-Allah. Sebelum Malikai Cinta menutup tirainya, seperti biasa, satu madah ingin Izrin kongsikan untuk anda semua. Sungguh menyakitkan jika kita mencintai orang yang tidak cintakan kita. Dan lebih menyakitkan jika kita mencintai seseorang dan dia tidak pernah tahu tentang perasaan kita. Salam cinta dari Izrin dalam Malikai Cinta. Atas restu.